warna. Meski kami datang dari penjuru dunia. Seakan tak cukup mendapatkan dua pemain anyar yakni Lovi Cik serta Teguh Amiruddin beberapa waktu yang lalu, tim Singo Edan Arema Tronus kembali menambah amunisi untuk memenuhi kuota pemain lokalnya. Mantan pemain Persipura Hanka Hamzah resmi bergabung bersama tim Singo Edan Arema Tronus. Setelah sempat dikabarkan gagal bergabung, manajemen Arema Tronus akhirnya mendatangkan mantan pemain Persipura Hanka Hamzah ke bumi Arema. Tidak hanya Hanka Hamzah, mantan pemain Persela FX Yanuar juga didatangkan. Dua pemain tersebut akan mengisi dua pos di lini belakang yang sudah ditinggal oleh Hermawan dan Surozo. Pemilihan dua pemain ini dilandaskan pada kebutuhan tim sebagai persiapan untuk mengikuti turnamen Bali Island Cup yang akan berlangsung pada akhir bulan Februari mendatang. Hanka Hamzah mengatakan alasannya memilih pinangan tim Singo Edan karena dinilai tim pujaan Aremania ini merupakan tim besar yang sudah dikenal oleh semua orang. Meski sudah berlatih bersama dengan pemain Arema lainnya, namun sejatinya mantan pemain Persik Kediri ini nyatanya belum 100% dikontrak oleh manajemen Arema Tronus. Baru setelah seminggu perkembangannya dinilai baik oleh tim pelatih, manajemen Arema Tronus akan segera mengontraknya. Sudah 6 tahun sebenarnya ada di sini. Mungkin mudah-mudahan baru tahun ini baru bisa, tapi itu belum pasti. Saya ingin lebih mengenal pemain. Jadi nanti keputusan mungkin akan ambil selama seminggu. Mantan pemain Mitra Kekar ini menambahkan bahwa tidak ada kesulitan adaptasi setelah ia bergabung latihan dengan beberapa pemain Arema Tronus dan pelatih Milomir Seslija. Ia berharap kontribusinya selama di Arema bisa memberikan dampak yang signifikan bagi kebutuhan tim. Duel Arema Tronus versus Madura United pada Minggu 14 Februari 2016 nanti akan menjadi laga emosional bagi Mosi karena sebelum memperkuat Madura United, Mosi sempat membela Arema Tronus pada turnamen Piala Jenderal Sudirman beberapa waktu yang lalu. Saat ditemui tim liputan Gajayana TV seusai mengikuti laga bersama skuad Madura United di Stadion Brantas Kota Batu pada pagi tadi, pemain asal Spanyol ini mengaku sangat antusias bertemu dengan mantan klubnya, terlebih saat ini kondisinya sangat baik. Selain itu, Mosi juga tidak sabar menghadapi Kiko Insa yang merupakan sahabat baiknya. Sambil bercanda, Mosi mengatakan akan menghancurkan sahabat baiknya tersebut dengan menendangnya hingga terkapar pada duel tersebut. Just play well and make a good game. Okay? Armenia support me all the time, you know? All the time. It's amazing support. Like I cannot say nothing bad about them. It's incredible. The support they give me. And I'm so happy. Yeah, I keep here. Mosi juga mengatakan sangat senang dapat bergabung dengan Madura United. Untuk itu dirinya akan memberikan yang terbaik bagi tim asal Bangkalan tersebut. Setelah kita berjuang, goyang ke kiri, goyang ke kanan, kita menari, ikuti irama, lepaskan beban, lepaskan resah, buanglah ragu yang membelenggu jiwa.
kita harus memahami bahwa yang kita kelola ini adalah sebuah sepak bola yang identik dengan dinamika yang luar biasa. Kalah menang harus kita hadapi. Kita ngomong yang paling pahit lah, ngomong kita ngomong kalah. Kalah itu dalam sebuah klub sepak bola tidak hanya dialami 1-2 kali. Karena itu kita sebagai pengelola harus siap menghadapi itu. Dengan filosofi kita kalah menang itu, kami berpikir bahwa semua informasi yang berkaitan tentang Arema, karena ini mengelola sebuah sepak bola, mengelola dinamika pro kontra, mengelola dinamika kalah menang, mengelola negatif dan positif, saya pikir bahwa semuanya itu ada hikmahnya. Sementara kita tidak sekedar mempertahankan klub sepak bola, tapi mempertahankan karakter Arek Malang, terus kemudian kebanggaan masyarakat Malang Raya, apalagi Arema ini kan sekali lagi sudah kita sebutkan bahwa ini menjadi kebanggaan bersama, menjadi ikon city. Karena itu manajemen sekuat tenaga untuk mempertahankan dengan cara kita mungkin di Indonesia ini dari 18 klub di Kansas League mungkin hanya 2 yang mempertahankan klubnya meskipun kompetisi tidak bergulir, yaitu Arema Corona sendiri dan satunya mungkin Bali United. Sementara tim-tim lain sudah memutuskan untuk menghentikan atau bubar. Tapi terus kemudian berjalannya waktu, ada beberapa turnamen-turnamen, akhirnya klub mulai bergairah kembali, mereka mulai eksis kembali. Kita harus mulai berpikir bahwa dengan sepak bola sebagai alat pemersatu, sebagai alat untuk membangkitkan martabat bangsa, kan itu kan juga sangat penting. Untuk buat Arema sendiri ya, untuk menghidupi tim, untuk menghidupi pemain, stakeholder yang lain. Ya, kalau Aremania, Aremanita, ayolah. Bahwa kita bersyukur kita masih punya klub yang mau mempertahankan eksistensinya. Ini tidak hanya untuk kepentingan manajemen, tapi juga untuk kepentingan khalayak banyak. Kalau kita bicara ngomong secara umum, untuk kepentingan kebanggaan warga Malang Raya. Arema cinta.